BMKG mengimbau kepada masyarakat pesisir untuk waspada terhadap potensi gelombang tinggi di beberapa wilayah perairan Indonesia. Salah satunya di perairan Pantai Selatan, Yogyakarta. Berdasarkan pengamatan BMKG, tinggi gelombang mencapai 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di perairan selatan termasuk Yogyakarta serta Samudra Hindia Selatan. Koordinator Wilayah 5 Sar Pantai Gelagah, Supomo, menyatakan, Sar Wilayah Gelagah melakukan patroli setiap dua jam sekali setiap harinya, serta melakukan pemantauan melalui radio panggil dan pengamatan secara visual. Untuk itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menghimbau masyarakat pesisir untuk waspada terhadap potensi gelombang tinggi di beberapa wilayah perairan Indonesia, termasuk di perairan pantai selatan Yogyakarta. Dan di saat ini, SAR Wilayah Gelagah menghimbau kepada pengunjung di Wilayah Gelagah, khususnya di sekitar Gelagah, Pantai Gelagah, untuk jangan selalu ke laut karena sangat berbahaya sekali dan hari ini nelayan belum bisa melaut. Perkiraan besok pagi nelayan akan melaut di pantai Glaga ini dan pantai Congot. Mudah-mudahan dalam rangka gelombang yang sangat tinggi ini jangan sampai ada hal-hal yang pengunjung yang tidak sangat berbahaya sekali karena gelombang di pantai selatan sangat besar sekali. SAR wilayah 5 Pantai Gelagah Meminta para wisatawan dan nelayan di wilayah pantai selatan DIY, serta warga yang beraktivitas di pesisir sekitar area, agar tetap selalu waspada dan siap dalam penyelamatan, mengingat gelombang tinggi masih berpeluang terjadi. Demikian Agung Hanggara Novita Sukianto, TVRI Jogja, melaporkan.